Wow, keren nih. Ceritanya nih mau berkunjung di mana nih Mini? Bisa terangin nggak nih? Ini namanya Platz Farm. Jadi ada pumpkin, ada binatang-binatang ternak. Ya kita belum pernah ke sini ya. Jadinya ini pertama kali ya. Oh, ini pumpkin gede banget ini. Ini pumpkin. Oh, ini dijual nih. Jadi ini satu ini nih $1. Cuma kecil tapi $1. Iya, $1. Gimana caranya? Aduh, ini berapa? Indian corn. Nah, ini $6 nih. Cuma satu. Enggak, tiga $6 jadi $2. Oh, $8. Wah, ini di sini dijual berbagai macam pumpkin ya. Termasuk juga ini apa? Dijual tanaman hias. Cuma aku mesti ini dulu. Oh, apa namanya jenis ini untuk apa? Oh, ini buat agreement. Oke. Okay. Apakah untuk litigasi untuk apa dulu? Jadi tanaman hias ya. Ini namanya tanaman apa sih? Aduh, lupa kalau. Oh, ini cabai. Oh, kau. Ini cabai-cabai hias kayaknya sini. Cabai-cabai mungil. Wow. Kiss me. Hello. Is she kissing? This looks like it's purple. Wow. Ini ternyata di sini nih tanaman-tanaman hias ya. Saya pengen muterin dulu aja ya. Wow, luar biasa. Wow. Jadi ini jualan-jualan apa ini sini sebelah sini apa ini coba lihatin. Wow. Wah, luas sekali nih. Oh, ternyata ini adalah tanaman-tanaman hias di sini ya. Oke, yang gantung-gantung ini. Nah, ini apa ini? Oh, pembibitan-pembibitan juga ini kelihatannya. Wow, luas sekali sampai di ujung sana itu. Aduh. Pusing juga nih. Oh, ntar dulu kita lagi jalan lagi ke arah yang lain. Nah, ternyata ini kita ke mana lagi nih? Wow, rumah-rumahnya nih. Setiap rumah-rumah beda-beda ya. Coba kita mau lewat sini. Basah lagi. Taman hias yang warnanya purple. Oh, ini warnanya orange. Cantik ya. Wow, luar biasa. Ini apa ini? Oh, cabbage. Ini namanya. Waduh, luas banget nih. Waduh, ada pisang. Wah, ini dia hobi saya nih. Waduh, ini ada pisang. Ini pisang nih, pisangnya. Oke, pisang. Ini. Gede banget ini. Oh, pisang di ini. Tanam di apa? Terus oh ini apa? Pisang. Terus di kayak hutan ini. Wow. Oh, kaktus. Kaktus. Lidah buaya. Oke, tanaman-tanaman ini pisang. Oh, ini pisang apa nih? Oke, pisang. Ah, oh. Ini pisangnya gede banget ini. Wow.
batangnya sih gini, tanam di pot ini. Belum. Di bagian apa nih? Wow. Pot lain lagi. Wow. Wow. Halo. Hai. Ini pot apa nih? Luas banget. Ini luas banget ya ini ya, pembibitan banyak banget tanaman-tanaman hias, termasuk ada pisang juga. Dan juga ada tanaman berbagai bunga-bunga ya. Ya itu. Ini kita mau ke farmnya. Wow, ini cakep ini. Wow, masya Allah ini. Cantik-cantik ini. Ya, kita mau ke kebunnya. Halo. Oh, ini pumpkin. Hah? Oh iya, keren banget nih. Iya. Ini pumpkinnya. Oh, model-model lucu-lucu nih. Oh, kecil-kecil banget ini. Oh, jadi ini di... Ini pumpkinnya nih. Ini pumpkin. Ini farm. Farmnya lain tempat, yaitu apa nih? Aduh, apa nih? Wow. Coba aku tanya-tanya. Luas. Ini berbagai depan tuh saya nggak, susah banget saya lihatnya itu apa nih. Kayaknya apa ya tanaman? Sepertinya sih, aduh, ini depan ini adalah farming ya. Tapi sangat luas banget. Termasuk ini apa nih? Oh, sepertinya apa ya ini apa ya? Oh, kan salah kali ini apa? Kali yang warna ungu saya nanam ini. Ini apa ini? Oh, sangat luas banget ya ini ya. Ini sampai ujung-ujung sana itu luas banget ini. Jadi sepertinya ini banyak menanam berbagai macam jalan lagi ke arah yang lain. Di ujung sana tuh ada juga farmer, yaitu ini apa nih, sayur tanaman apa nih? Oh, ini tanaman apa ya saya? Oh, ini nggak paham banget ini aku. Apa sih, kayaknya sih kayak kubis atau apa gitu ya. Luas banget. Wah, luas banget ya. Wah, ini adalah alat sirkulasi airnya ya. Nah, ini sirkulasi buat air penyemprotan ya, pakai mesin. Wow, ini perusahaan besar ini. Termasuk salah satunya, ini daerah sini luas banget. Ini jadi banyak banget tanaman-tanaman. Coba saya akan masuk nih, tanaman apa aja yang sebelah sini nih. Wah, saking luasnya, ini luas banget nih. Wow, ini luas banget ini. Wow, banyak banget ini. Wah, takut juga saya, ntar ada ular lagi. Ini apa lagi nih? Oh, tanaman-tanaman hias ini. Oh, ada mesinnya juga ini. Ini blowernya, ya kan? Oh, ini buat mesin udara apa? Jadi kalau musim dingin ditutup ini. Oh, ini kayaknya banyak juga pembibitan-pembibitan ya. Ini bunga-bunga ini. Oh, ini apa ini? Oh, ini apa?
bibitan lidah buaya macam-macam. Saya baru pertama kali datang ini di daerah ini dan mendapatkan suatu pengalaman yang banyak. Kalau dipikir-pikir nih, saya ngelewatin atau kunjungan ini capek juga nih karena saking luasnya. Ya. Ini kembang-kembang yang dijual ya. Di sini ini. Sangat luas sekali ya. Jadi teman-teman sekalian kalau mau beli-beli berbagai macam bibit-bibit tanaman-tanaman hias atau macam-macam tanaman bunga dan apa aja, ternyata sini lengkap sekali ya. Ya, dari pohon-pohon kecil besar sampai sayuran apa aja ada ya. Sampai pohon cemara pun juga dijual ya kan. Tuh sampai apa itu namanya? Hiasan-hiasan ya. Tanaman hias maple tree juga ada itu. Macam-macam. Wis pokoknya lengkap gitu loh. Jadi worth it juga nih buat sahabat-sahabat diaspora di mana aja kalau mau beli-beli. Ini memang jaraknya sih agak jauh ya dari Philadelphia ya. Kurang lebih sekitar 30 menit ya. Ke tempat sapi ya sama kuda ya. Kita lihat kan, iya, terus di situ juga ada ayam. Oh, kaget saya. Wah, ini adalah sapi. Ya, sapinya. Wow. Abi, ya tahu, Abi tahu, Abi juga takut. Abi, nah, itu sapinya itu tanduknya itu. Tanduknya luar biasa banget itu, loh. Tanduknya sangat udah kayak sapi udah tua nih, ngeri juga nih. Dan itu adalah ini kambing. Saya tuh sebenarnya agak takut-takut itu, tapi ini ternyata saya sayang enggak apa-apa. Oh, tuh, ngelawan lagi. Takut gua. Lucu juga ini. Ada anak kecil tuh. Udah dikasih makanan kuda ini. Ada the cow. Bull. Oh. Oh, bull. Oh, oke. Okay. Mi namanya apa sih ini? Lupa. Ush, bahaya juga nih. Bull. Bull ya. Oh, benar. Oh, ini nama bull. Ini tanduknya tajam. Tanduknya, bahaya ini. Dia enggak sayang. Ini tanduk ini. Manis banget tuh senyumnya. Halo sapi. Keledai. Ayo kita mau berkunjung ke tempat lain. Ini ada entok, ada ayam. Ada apa nih, Mi? Yang coklat nih? Lama. Lama tuh diambil apanya, Mi? Kita ke Peru, kita naik gunung sama lama tuh, ketemu lama. Kalkun. Ini ayamnya. Ini ada dok. Itu putra itu Haikal. Iya lucu juga ya. Lucu dia. Haikal, kamu yang paling gak tapi yang duduk. Nah, di sini juga jualan tanaman pisang ya. Ini jenis pisangnya saya nggak tahu, cuma sudah ada anaknya tuh. Ada anaknya. Harganya saya nanti akan tanya berapa harganya. $15, tapi sudah ada anaknya nih. Kita akan coba tanam di dalam rumah ya karena keledai. Donkey. Wow. Ini lucu juga nih. Halo. Kecil banget.